laga Persija melawan Persib ditunda. Sedianya, laga itu akan digelar pada Sabtu, 4 Maret 2023, dilansir dari laman resmi klub Persija Jakarta. Keputusan laga Persija versus Persib ditunda setelah pihak Panpel Persija mengajukan penjadwalan ulang kepada PT Liga Indonesia Baru. Alasannya, Panpel ingin main di GBK, sedangkan stadion itu sudah diboking panitia konser musik Blackpink. Di sisi lain, Panpel juga tidak bisa menggunakan Stadion Patriot Candrabaga karena perizinan. Dengan penundaan pertandingan tersebut, maka para supporter kedua tim harus bersabar untuk dapat memastikan peluang dari salah satu tim mampu mengunci peringkat kedua di papan klasemen. Pasalnya, kedua tim memiliki selisih poin yang cukup jauh dari tim pemuncak klasemen, yakni PSM Makassar, di mana kemenangan tim berjuluk Juku Eja atas Dewa United dengan skor 2-0 hari ini, membuat PSM Makassar memiliki 59 poin atau berselisih 7 poin dari Persib yang berada di urutan kedua dan 8 poin dari Persija yang menempati peringkat ketiga. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!